Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertama sekali, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Nordiana binti Ahmad, penolong pengarah di unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum KPM. Okey, pada hari ini saya akan membuat pembentangan mengenai PBL berdasarkan tajuk poligon matematik tingkatan 2. Bahan ini adalah merupakan cadangan aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru untuk melaksanakan catch up plan 2 yang dirancang untuk sesi persekolahan yang seterusnya. Sebagaimana yang telah dibentangkan oleh Yang Berusaha Dr. Zihan sebentar tadi, perancangan PBL yang dilaksanakan ini akan melibatkan tiga tahap penguasaan murid, di mana ia adalah berdasarkan ujian diagnostik yang dijalankan oleh para guru untuk menentukan di mana letaknya tahap penguasaan murid masing-masing. Jadi kita bahagikan murid tentukan tahap penguasaannya kepada tiga kumpulan, iaitu kumpulan pertama melibatkan tahap penguasaan 1 dan juga 2, kumpulan kedua tahap penguasaan 3 dan juga 4, kumpulan ketiga adalah melibatkan tahap penguasaan 5 dan 6. Okey, di dalam tugasan PBL untuk mata pelajaran matematik, ini akan menekankan sebanyak 7 aspek, iaitu yang pertama dari segi kandungan, aspek kedua dari segi proses dan produk, aspek ketiga daripada segi autentik, dan aspek keempat daripada segi pilihan dan suara, aspek kelima refleksi dan juga kritikan, aspek keenam pembelajaran abad ke-21, dan aspek ketujuh inquiry. Di sini saya akan jelaskan satu persatu mengenai aspek yang ditekankan dalam PBL matematik. Yang pertama adalah dari segi kandungan. Okey. Kandungan yang diberikan dalam tugasan PBL adalah mengikut tahap penguasaan murid. Perbezaan antara tugasan yang diberikan kepada murid adalah berbeza daripada segi kompleksiti tugasan dan juga tuntutan tahap kognitif murid yang akan mereka lalui dalam PBL tersebut, iaitu berdasarkan tugasan yang diberikan dalam kumpulan tersebut. Okey, pada aspek kedua, iaitu aspek proses, proses yang dilalui oleh murid, di mana murid akan mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari dan mengaitkannya dengan kehidupan harian. Daripada produk pula, produk yang... Slide tak bergerak. Memang slide ini saja, Tuan. Aspek ketiga adalah dari segi produk. Produk yang dihasilkan oleh murid semasa menjalankan PBL boleh dipersembahkan dalam pelbagai bentuk seperti persembahan PowerPoint, video, buku skrap dan juga penghasilan model. Dari segi pilihan dan juga suara, okey, murid dalam kumpulan masing-masing akan menentukan sendiri keputusan dan juga kaedah penyelesaian masalah, dan mereka boleh menyuarakan pendapat mereka kepada rakan-rakan mereka yang lain di hadapan kelas. Daripada aspek yang kelima, iaitu refleksi. Refleksi merupakan elemen yang penting yang akan membuka ruang kepada murid untuk menilai semula proses yang mereka lalui dalam PBL tersebut. Kritikan-kritikan yang membina daripada rakan-rakan sekelas akan dapat meningkatkan atau menambah baik produk dan juga proses yang dihasilkan dalam tugasan kumpulan tertentu. Dari aspek pendidikan pembelajaran abad ke-21, PBL merupakan proses pembelajaran yang berpusatkan murid yang menekankan elemen iaitu komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti dan juga aspek nilai murni dan juga etika. Dan akhir sekali, aspek ketujuh iaitu inquiry. Daripada tugasan PBL yang diberikan kepada murid, murid itu akan dapat menggunakan sifat ingin tahu mereka untuk meneroka suatu bidang ilmu. Berikut merupakan cadangan aktiviti yang disediakan oleh unit kami, iaitu unit matematik dan matematik tambahan bahagian pembangunan kurikulum. Kami memilih tajuk empat dalam subjek matematik tingkatan 2, iaitu tajuk poligon. Standard kandungan yang terdapat dalam tajuk ini adalah melibatkan
4.1 iaitu poligon scatter, 4.2 sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Seterusnya, standard pembelajaran untuk topik yang terpilih ini adalah melibatkan 4.11 iaitu menghuraikan sifat geometri poligon scatter menggunakan pelbagai perwakilan. Standard pembelajaran yang kedua adalah 4.1.2 iaitu membina poligon scatter menggunakan pelbagai kaedah dan menerangkan rasional langkah-langkah pembinaan. Standard pembelajaran 4.2.1 menerbitkan rumus hasil tambah sudut pedalaman suatu poligon. Dan seterusnya 4.22 membuat dan menentusahkan konjektur tentang hasil tambah sudut peluaran poligon. 4.23 menentukan nilai sudut pedalaman, sudut peluaran dan bilangan sisi suatu poligon. Dan akhir sekali 4.2.4 untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon dalam kehidupan harian. Objektif pembelajaran dalam tugasan PBL yang diberikan kepada murid adalah yang pertama, murid boleh menghuraikan sifat geometri poligon scatter menggunakan pelbagai perwakilan dan juga murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan poligon dalam kehidupan harian. Tempoh pelaksanaan untuk tugasan PBL yang kami rancang untuk kali ini adalah dijangkakan melibatkan tempoh untuk 2 minggu. Di mana pertama sekali guru perlu menentukan tahap penguasaan murid iaitu dengan membahagikan mereka kepada 3 kumpulan seperti yang telah dijelaskan oleh Yang Berusaha Dr. Nurzihan sebentar tadi. Yang seterusnya adalah pelaksanaan induksi set yang dijalankan oleh guru di hadapan kelas akan menggunakan bahan stimulus yang disediakan oleh guru agar menarik minat mereka untuk mengikuti atau mempelajari tajuk poligon itu sendiri. Di mana saya telah sediakan contoh set induksi untuk tajuk poligon di mana kami akan murid akan diberikan struktur sarang lebah dan mereka akan memberikan kesan terhadap kekuatan dan juga soalan-soalan yang melibatkan kehidupan harian iaitu seperti bagaimanakah bentuk sarang lebah itu dapat memaksimumkan kandungan koleksi madu yang optimal. Seterusnya juga guru perlu merancang rubrik untuk rubrik penilaian untuk tugasan yang diberikan kepada murid dan juga memberi bimbingan kepada mereka. Dan selepas tempoh 2 minggu, setiap murid atau setiap kumpulan akan diberi peluang untuk membuat pembentangan sama ada secara bersemuka ataupun secara dalam talian. Berikut adalah pautan yang boleh digunakan untuk rujukan para guru untuk mengajar tajuk ini dan kami telah sediakan. Okay. Di dalam set induksi, antara elemen penting yang perlu dilakukan oleh guru ialah untuk menarik minat murid di mana guru boleh menggunakan bahan-bahan yang disediakan atau memilih mana-mana bahan yang bersesuaian daripada pautan yang kami telah sediakan tadi agar dapat menarik minat murid untuk mempelajari tajuk ini. Berikut adalah contoh edaran yang akan diberikan kepada murid untuk set induksi di mana murid akan diberikan gambar-gambar yang melibatkan bentuk-bentuk poligon dalam kehidupan harian di mana dalam hal ini guru boleh meneroka pengetahuan sedia ada murid dan juga mengemukakan penyoalan-penyoalan agar permasalahan dan juga untuk kumpulan tugasan untuk kumpulan 1 iaitu murid dalam tahap penguasaan 1 dan 2, 2 tugasan diberikan kepada murid. Iaitu yang pertama, murid diberikan tugasan untuk mengenal pasti poligon yang terdapat di sekeliling mereka dan membezakan antara poligon scatter dan poligon tidak scatter dan memberikan penerangan secara terperinci. Okay, tugasan yang diberikan ini juga memerlukan murid untuk menamakan poligon berdasarkan bilangan sisi dan akhirnya mereka perlu menghasilkan video ataupun persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna di hadapan kelas. Seterusnya, tugasan kedua adalah untuk membina model taman mini menggunakan bentuk-bentuk poligon berdasarkan kreativiti masing-masing. Dan mereka perlu membentangkan produk mereka dengan memberikan penerangan yang terperinci dengan sokongan penghasilan video dan sebagainya.
Tugasan kedua pula adalah melibatkan kumpulan tahap penguasaan 3 dan 4, iaitu di mana tugasan yang diberikan adalah yang pertama, meneroka dan menentukan hasil tambah sudut peluaran bagi poligon segata. Dan dalam hal ini, murid perlu menyampaikan atau menghasilkan video atau persembahan PowerPoint untuk menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna. Tugasan kedua untuk kumpulan ini juga melibatkan kognitif aras tinggi, iaitu mereka cipta logo syarikat perniagaan menggunakan bentuk-bentuk poligon. Mereka perlu menggunakan pelbagai alat dan juga medium dan perlu juga mempersembahkan produk dengan secara kreatif dan bermakna. Kali tugasan untuk kumpulan tahap penguasaan 5 dan 6, iaitu tahap penguasaan yang terakhir, di mana yang pertama, murid perlu meneroka dan menentukan hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon. Dan berdasarkan penerokaan anda, penyoalan yang dibuat oleh guru adalah untuk melihat sejauh mana murid boleh membuat generalisasi tentang hasil tambah sudut pedalaman bagi suatu poligon yang mempunyai NCC. Dalam hal ini, murid juga perlu mempersembahkan hasil pembentangan PowerPoint untuk disampaikan kepada rakan mereka. Dan tugasan yang kedua adalah melibatkan soalan yang berkaitan dengan keadaan situasi sebenar di sekeliling murid, iaitu dengan menggunakan eksplorasi, menggunakan internet dan juga situasi sebenar di sekeliling mereka, murid perlu membuat penerokaan penggunaan poligon dalam pembinaan bangunan dan juga jabatan. Antara soalan-soalan yang boleh dikemukakan oleh guru dalam tugasan ini adalah yang pertama, bagaimanakah poligon digunakan untuk mengukuhkan suatu pembinaan? Mengapakah jurutera awam atau tukang rumah memilih satu bentuk poligon berbanding yang lain? Yang ketiga, bagaimanakah sudut pedalaman poligon tersebut memainkan peranan penting dalam memberikan kekuatan kepada suatu struktur? Untuk menjawab soalan-soalan ini, murid diminta menghasilkan video ataupun persembahan PowerPoint agar mereka dapat menyampaikan hasil penerokaan mereka secara kreatif dan bermakna dengan rakan-rakan mereka yang lain. Bagi menilai PBL bagi tiga kumpulan ini, guru-guru di sini ada dicadangkan penilaian projek yang boleh diambil kira oleh para guru matematik untuk menilai sejauh mana tahap pemikiran matematik murid, kefahaman konsep, kemahiran dan juga refleksi serta membuat catatan pemerhatian sebagai rekod kemajuan dalam pembelajaran murid. Rekod adalah rubrik yang dicadangkan untuk tugasan PBL untuk subjek matematik, iaitu yang pertama dari segi penyelesaian, yang kedua dari segi justifikasi keputusan, yang ketiga dari segi kaedah, yang keempat dari segi ketepatan, yang kelima dari segi kreativiti murid, yang keenam dari segi kegigihan murid untuk melaksanakan projek tersebut dan akhir sekali dari aspek kerjasama dalam kumpulan. Berikut adalah contoh-contoh penyoalan yang boleh mendorong minda murid agar mereka boleh berfikir ke tahap kognitif yang peringkat yang tertinggi, iaitu yang pertama, apakah masalah yang cuba diselesaikan? Guru boleh juga mengemukakan soalan seperti bagaimana anda boleh menerangkan kepada rakan mereka yang lain apakah tugasan yang mereka jalankan, tugasan khusus yang diberikan kepada setiap kumpulan tersebut. Ketiga, apakah yang perlu dicari sebelum anda boleh memperoleh satu penyelesaian tersebut? Ini berdasarkan tugasan ya. Okey. Jadi bagaimanakah fakta atau masalah tadi berhubung kait? Bagaimana suatu fakta berkait dengan yang lain? Apakah data yang diperlukan atau tidak diperlukan dan menyatakan mengapa? Apakah strategi yang mungkin mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam tugasan terbeza tadi? Apakah strategi yang anda rasakan sesuai untuk menyelesaikan masalah dalam tugasan yang diberikan oleh guru tadi? Bagaimana anda berkongsi kefahaman tentang masalah kepada ahli kumpulan dan bagaimana kumpulan mereka membahagi tugasan untuk menyelesaikan masalah? Bagaimana kumpulan anda bekerjasama secara efektif?
apakah penyelesaian yang bersesuaian dengan masalah yang dinyatakan, dan akhir sekali, bagaimana anda menjustifikasi penyelesaian akhir untuk setiap tugasan yang diberikan oleh guru. Jadi berdasarkan penyoalan punya oleh guru, dia boleh menyungkil semangat ingin tahu dan juga mendorong minda mereka untuk berfikir out of the box. Itu saja daripada saya. Terima kasih.